Game paling underrated di PS2. Buat kalian yang suka main rental PS2 dulu, kalian tahu nggak dengan game ini? Apa nama gamenya, Bang? Nama gamenya Samurai Western, yang merupakan spin-off dari Way of the Samurai. Settingan gamenya unik banget. Kalian bakal menjadi seorang samurai bernama Gojiro yang nyasar ke Amerika. Lalu dia melawan koboi-koboi yang ada di sana. Gameplaynya bisa dibilang mirip dengan Way of the Samurai, tapi dengan mekanik yang lebih seru, seperti bisa dodge musuh kayak ninja, menangkis peluru seperti di game Star Wars, dan punya combo yang berbeda untuk tiap senjata yang kalian gunakan. Tapi, boss fight-nya bisa dibilang agak boring untuk beberapa boss. Contohnya kayak si Faceless ini. Serangannya simple, tapi nyawanya tebal banget, coy. Berasa buang-buang waktu aja ngalahin bossnya. Tapi kalau kalian penasaran, bisa langsung beli gamenya ya. Tapi harus ada PS2-nya juga. Itulah.